Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Bapak ibu yang budiman, kita patut prihatin. Uh, di dunia ini, di bumi ini, termasuk uh, kepada kita yang saat ini sedang mendapatkan musibah ya, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, uh, musibah yang mungkin uh, buat saya saja seumur hidup saya ini baru pertama kali, dan bahkan tidak pernah terbayangkan oleh saya bahwa kita tidak boleh ke masjid untuk berjamaah. Padahal berjamaah ke masjid itu sesuatu yang indah sekali. Bersama dengan tetangga-tetangga kita, bahkan kita sudah terbiasa bahwa anak kita dengan dengan uh, suami istri bahkan dengan orang tua kita berkumpul-kumpul. Sesuatu yang indah itu terpaksa kita tinggalkan demi uh, melaksanakan protokol kesehatan yang di arahkan oleh pemerintah kita. Nah ini sebuah ujian yang tidak gampang tentu, ya. Dan ketidaknyamanan ini terpaksa kita jalani. Kemana-mana kita mesti tutup wajah kita dengan masker. Padahal kita biasa bertemu dengan saudara kita, senyum, sapa, bersalaman, semua mesti kita tinggalkan. Ya, bahkan untuk ber bertemu pun biasa kita harus bersalaman, berpelukan, semua mesti ditinggalkan. Sebuah ketidaknyamanan yang sepertinya saya tidak pernah membayangkan bisa terjadi di dalam hidup saya. Mungkin demikian juga Bapak dan Ibu para kaum muslimin yang berbahagia. Nah, untuk itulah dalam kesadaran kita menghadapi situasi pandemi Covid-19 ini, kita teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atiullah wa atiur wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kamu. Menarik kita cermati kalimatnya ketika Al-Quran menyebutkan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul diawali dengan ketaatan ati kata-kata ati ati Allah wa ati ur Rasul. Tetapi ketika menyebutkan pemimpin Al-Quran tidak mengikuti kata ati tapi langsung wa ulil amri mingkum. Artinya ketaatan kepada ulil amri memang berada di bawah dari ketaatan kepada Allah dan Rasul. Artinya ketaatan kepada Allah dan Rasul mutlak Tetapi ketaatan kepada ulil amri tidak mutlak Sejauh ulil amri, sejauh pemimpin kita Sejauh pemerintah kita mengajak kita kepada kebaikan Maka kita ikuti Tetapi ketika mengajak kepada sesuatu yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya Maka kita tidak wajib mengikuti Anjuran pemerintah, protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah tentu adalah sesuatu yang baik karena pemerintah menginginkan kita sehat. Pemerintah tidak mau kita sakit. Pemerintah tidak mau kita terpapar COVID-19. Bukankah ini sesuatu yang baik? Maka wajib kita ikuti. Itulah wa ulil amri minkum. Apakah di backup dengan ulama? Ya. Ada patwa majelis ulama yang membolehkan kita sholat berjauh-jauhan. Tidak perlu sawu supu pakum. Tidak perlu rapat. Pakai jarak setengah meter satu meter atau dua meter sebagian ulama tidak membolehkan sholat dengan menutup muka menutup mulut tapi dalam fatwa majelis ulama berhasil berdasarkan kajian-kajian dalam kondisi mencegah menghindarkan kita dari penyakit dari yang membahayakan maka fatwa memutuskan boleh sholat dengan menutup muka atau menutup mulut dan hidung dengan masker Solat yang biasanya kita sebut subuh vakum, rapat sapnya, bahu dengan bahu, tapi demi mencegah penularan, memutus mata rantai, penyebaran COVID-19, boleh solatnya dijauhkan. Ini hal-hal yang sudah dipatwakan oleh majelis ulama, dan insya Allah tidak ada perbedaan di antara ulama, bahkan kaum Muslimin yang berbahagia. Jarang-jarang, loh, ada ulama bisa kompak seperti ini. Ya, maaf, biasanya nu berbeda dengan Muhammadiyah. Menentukan satu sawal kadang-kadang beda, menentukan uh, satu Ramadan kadang-kadang beda, bahkan sudah bukan rahasia lagi. Kalau sholat subuh kita beda-beda, kalau sholat traweh kita beda-beda, tapi tumben saat ini, tumben saat ini, ulama kita sepakat. Nu Muhammadiyah, Persis, Hidayatullah, Wahdah, LDI, dan ormas-ormas Islam semua punya kata yang satu. Boleh sholatnya jauh-jauh, boleh sholat pakai masker. Bahkan sebagian besar ulama hanya sebagian yang tidak membolehkan kita mencuci de tangan dengan hand sanitizer yang notabene ada alkohol di dalamnya. Semua kita lakukan demi mengutamakan menjaga keselamatan jiwa karena ada lima perintah agama yang harus kita selamatkan menjaga agama atau menyelamatkan agama kita menjaga jiwa ya menyelamatkan jiwa kita menjaga harta menjaga akal dan menjaga keturunan lima hal yang harus dijaga di dalam Islam maka menjaga jiwa menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kita kita tidak tahu dalam kondisi seperti ini walaupun patut disayangkan masih ada yang kadang-kadang tidak patuh masih ada yang ya merasa dirinya lebih pintar mungkin wallahu alam tapi ketaatan kepada pemerintah itu diatur di dalam Al-Quran Wa ulil amri minkum Dan lebih jauh dari itu Rasulullah telah meninggalkan kepada kita Al-Quran dan As-Sunnah Kemudian kepatuhan kepada para ulama Yang disebut dengan warasatul ambiya Al-ulama warasatul ambia Ulama sudah mengeluarkan fatwa. Jangan dianggap ulama tidak bertanggung jawab. Setiap ulama yang mengeluarkan fatwa, dia bertanggung jawab dunia dan akhirat. Setiap ulama mengeluarkan fatwa, dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah terhadap semua ijtihad, semua keputusan yang diambilnya. Kita masyarakat awam yang tidak punya ilmu tentang itu, kita tinggal, tinggal mengikuti apa yang yang dipatwakan ulama kita. Anda NU, silakan ikuti patwa NU. Anda Muhammadiyah, ikutilah patwa Muhammadiyah. Anda masyarakat umum, tidak NU, tidak Muhammadiyah, saya Islam, ikutilah patwa majelis ulama. Kapan lagi kita mengikuti ulama kita kalau bukan seperti sekarang ini? Kita tidak punya ilmu. Kita tidak punya cukup pengetahuan untuk bisa mengambil keputusan. Apa yang kita punya? Tidak usah berdebat, tidak usah kita bicara sah atau tidak. Kondisi seperti ini, kondisi yang darurat di mana kita harus menyelamatkan jiwa kita. Covid-19 bukan saja berbahaya buat diri kita. Anda sehat padahal Anda membawa bibit penyakit yang disebut dengan uh, orang tanpa gejala, OTG. Anda pulang ke rumah, hati-hati dengan orang-orang tercinta Anda. Anak yang masih kecil, ada bayi, ada balita, anak-anak Anda yang masih rentan atau orang tua Anda, mertua Anda yang 60 70 tahun. Anda tidak sadar mungkin saja Anda membunuh orang tua Anda sendiri. Kasus pertama yang di Kaltara terjadi yang meninggal pertama kali adalah orang tua yang penyakit pertama dibawa oleh anaknya. Siapa yang meminta kejadian seperti itu? Tidak pernah terbayangkan hal seperti itu bahwa kita membawa penyakit di dalam keluarga kita yang mengorbankan orang yang paling kita cintai maka tidak ada pilihan lain ikutilah pemerintah wa ulil amri yang sudah mengeluarkan protokol kesehatan ikutilah ulama al ulama warasatul ambia yang sudah mengeluarkan fatwa tentang kebolehan kebolehan uh, kita beribadah dengan kondisi yang darurat saat ini tidak usah berdebat jangan jangan kita justru dimurkai oleh Allah karena perdebatan itu. Kita ke masjid mau cari pahala, kita ibadah mau cari pahala, kita sholat mau cari pahala, tapi karena perdebatan-perdebatan yang selalu kita panjang lebarkan, maka kita tidak mustahil. Bukan pahala yang kita dapat, tapi dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama sudah mengeluarkan fatwa. Sebagai umat yang awam, kita cukup ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti ulama kita. Karena Rasulullah sudah tidak ada, para sahabat sudah tidak ada, Rasulullah meninggalkan tokoh-tokoh kita yang disebut al-ulama warasatul ambia, Patuhilah mereka. InsyaAllah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua sehat, dilindungi oleh Allah dari wabah COVID-19 ini. Wabilahi topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.